Assalamualaikum di sana. Baso bo je ni er kini bali. Hari kini ko ni er ka mambue dendeng ikan tuna. Ko salah satu permintaan dari di sana gitu. Ko bahan-bahannya sana? Ikan tunanya seperempat kilo. Lado merahnya saon, bawang merahnya saon, bawang putihnya cik, tomat cik lo. Minyak untuk penggoreng. Garam semua penyedap secukupnya. Iko bawang putih cik je sepade seketik, tambah asam kape ko untuk mengelimangan lauk awak ko beko sana. Kita mulai saja sana. Pertama kita iri daging ko dulu, seukuran selero sajonyo. Jadi kita giling sepadan bawang putih ke sana pakai garam. Sepadan bawang putih aku kuno untuk penghilangan anyi lauk ya sana. Asam kapeh ko, sasai saja daging sana. Baru dengan limangan lauk ko tadi. Kalau agak kering bumbu ko masana tambah saja aje setek. Jadi kalau nyo basah kan bumbunya meresap ke dalam. Sudah ada bumbu ko masana kita masukkan lauk ko ke dalam plastik, ditokok saja sendok seketek. Tapi kalau sebelum ada bumbunya ditokok tu cair ada daging sana sebut daging ko lunak, tokok saja lambe-lambe jadi nyo rancak tipinya. Indak lo tipi banar sana, kalau tipi banar beko nyo abi patah-patah tu. Ah bantik ko sana tokok. Jadi malaki bumbunya ko meresap masana ah. Kita giliang saja lado ko nyo dulu. Kita giliang saja ladonyo. Batu lado ko ndak niat cuci di sana, iko sudah penggiliang bumbu awak tadi. Untuk memudahan menggiliang masana di petapatan saja lado ko.
Cuma aku digiling sama bawang sekali ya sana. Bawang di tomat kok enggak lebih warna deh sana. Kita masukin saja minyaknya lah ya. Kalau langi minyaknya baru masukin sana. Memasukkan lauk kok sana. Cie-cie nanti itu sana di bantangan dia nyundak laki-laki. Sawan sana kalau mengoreng lendeng tuna aku dalam keadaan api sedang sana, jadi minyaknya ndak ngek bana do. Pola bekonyo capek anguyo. Kalau mengunyang mentiko berarti lah masak ngoyo sana. Kalau menggoreng lado merah ke mas sana, oh dadak bumbu yang laki di kuali itu ndak baan ndak ditukar minyaknya doh. Tapi kalau lado hijau pada lu ditukar ke sana. Iku minyaknya sesuai selera saja mas sana. Kalau laharum bawanya mas sana. Oh, jangan lupa deh dia sama kape gak selesai sih. Aku pelamaan lado mas anak. Penyedap secukupnya. Kita bangkit ke sana. Selamat mencoba sana.